Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ayo hari ini kita bikin makanan untuk makan siang atau untuk cemilan. Nah teman-teman mau tahu resepnya? Di sini resep-resepnya. Nah teman-teman, di sini aku punya daun jeruk yang begini-begini lebar ya, adalah 30 lembar yang sudah saya buang. Tulang tengahnya ini kita buang begini ya, lajeng halus. Cabenya ada 100 gram ya, ini 10 gram daunnya. Kita rajang halus-halus gini. Ini kan udah potong memanjang, jadi kita balikkan begini. Kita potong lagi ya. Gak usah terlalu halus, gak masalah. Sisihkan, taruh di mangkok. Oke, ini cabenya kita potong bulat-bulat. Nah, ini langsung kita sisihkan ya. Ini aku punya kol. Satu biji begini, 1 kilo 400 gram. Jadi 1 kilo 400 gram, nggak sampai 1,5 kilo ya. Kita potong dulu. Nah ini kita sisirin begini ya. Kita buka semua. Teman-teman, ini dalamnya sini nggak usah pakai lagi ya. Bisa kita bikin yang lain. Karena ini terlalu halus, saya udah nggak mau ambil. Oke, saya sisihkan. Jadi totalnya yang kita ambil cuma 1 kilo ya, 1000 gram aja. Kita buang tulang tengahnya. Semuanya kita buang tulang tengahnya. Langsung kita iris tipis. Ini harus begini. Oke, kita rajang semua sampai selesai. Nah, teman-teman ini udah ya. Sudah dipotong halus-halus begini. Langsung kita kasih garam. 1-2 sendok teh penuh ya. Langsung kita remas-remas dulu. Ini kan dia layu ya. Biarkan airnya sampai... kita buang nanti ini airnya ya. Ini cabai udah taruh di wadah yang besar ya. Saya kasih penyedap 1/2 sendok makan. Kita aduk-aduk begini, kan dia basah ya. Di sini saya punya tepung beras 100 gram, 1 sendok makan tepung maizena ya. Sendok yang cekung, 1 sendok penuh ya. Kita aduk dulu. Saya ambil 1 sendok. Ini kita ayak tepungnya ya. Nanti ini tepungnya kita tambahkan ke itu, ke kol. Kita masukkan ke minyak panas ya. Minyak jangan terlalu panas banget apinya, jangan terlalu besar. Api sedang aja, sedang kecilnya ya, biar bisa kering, tidak hangus. Kita langsung, ini cabai sudah kering ya. Kita ambil segenggam-segenggam ya, kita peres ya. Langsung kita masukkan ke tepung cabai tadi. Nah ini kita aur-aur begini ya. Ini daun jeruknya, kita masukkan 1/2. Ini tepungnya masih kurang ya. Kita kasih lagi tepung. Secukupnya aja kita taruh tepungnya. Ini langsung aja kita masukkan ke minyak yang panas tadi. Api sedang ya, jangan terlalu besar ya. Nah teman-teman ini begini aja ya, kita langsung matiin api, kita angkat. Teman-teman ini kalau nggak taruh di kain nggak bisa ya. Kita mau cari kain putih, kain bersih. Ini langsung kita aur-aur begini, kalau nggak dia hitam, jadi jelek. Ini baru cantik ya, ini cantik banget. Juga nggak bau kol, nggak ada terasanya. Oke, ini kita aduk jadi satu. Kalau mau pedas, cabenya boleh 200 gram ya. Nah, di sini saya kasih penyedap rasa jamur. Saya pakai 2 sendok makan ya. Tadi kan belum dikasih penyedapnya. Rasa asinnya juga berkurang karena kita peras airnya. 1 sendok teh aja udah cukup. Jangan terlalu asin. Kalau begini narutnya kan mantap sekali. Nah, ini kelihatan ya. Mana tahu kalau ini terbuat dari kol. Kalau tidak lihat resepnya. Nah. Oke kali ya. Kita mau isi ke toples. Nah, teman-teman ini udah selesai ya. Dapatnya semua kalau pakai toples kecil dapat 4 toples.
Kalau toples besar cuma dapat 2 toples ya dari 1 kilo kol. Oke, teman-teman jangan lupa ya untuk mendukung terus channel N Tangerang dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Semoga video-video N Tangerang bermanfaat. Terima kasih.